Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Mamit, saya ingin mendapatkan gambaran sebetulnya dari point of view pemerintah sendiri. Jika nanti premium sudah dihapuskan lah oleh Pertamina di tahun 2021, artinya penggunaan Pertalite akan lebih banyak. Dari sisi beban pemerintah ataupun beban APBN sendiri dalam memberikan subsidi, nanti seberapa besar ini kemudian akan memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap mapping dari subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat dari point of view pemerintah? Ya, saya kira dengan rencana penghapusan untuk hijau mali ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan pengeluaran pemerintah dari sisi dana kompensasi yang diberikan kepada Pertamina untuk premium ini, karena Jawa ini dan Jawa Mali ini termasuk salah satu yang bisa dikatakan pengguna premium yang cukup besar ya. Dengan ada pengurangan ini secara otomatis ada beban yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan dana kompensasi kepada Pertamina. Di sisi lain saya kira ini pun sangat membantu Pertamina juga, karena kan kalau kita bicara dana kompensasi ini kan dibayarnya untuk periode tahun yang akan datang. Periode ini mungkin nanti tahun ataupun bahkan 2 tahun ke depan baru dibayar oleh pemerintah. Tetapi ketika ini sudah menggunakan harga yang normal, dalam artian tidak ada dana kompensasi dan harga mengikuti harga pasar, itu secara otomatis Pertamina akan mendapatkan dana cash yang memang langsung didapatkan tanpa harus menunggu misalnya seperti itu. Jadi dari sisi pemerintah maupun Pertamina, saya melihatnya dari sisi finansial itu sangat mengurangi beban mereka terkait dengan beban subsidi ataupun dana kompensasi yang harus dikeluarkan. Saya kira seperti itu. Secara hitung-hitungan, Pak Mamit, Anda punya hitungannya nggak? Misalnya jika kemudian full begitu premium dihilangkan, masyarakat setidaknya akan menggunakan Pertalite lah. Berapa banyak yang akan dihemat oleh pemerintah? Saya belum menghitung secara general, tetapi kalau kita melihat berdasarkan laporan keuangan Pertamina yang semester kemarin, itu cukup banyak dana kompensasi yang cukup besar lah ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dana kompensasi tersebut. Dan secara tidak langsung kita akan hitung ulang. Tetapi saya kira cukup banyak lah ya, bahkan cukup efisien jika memang untuk hanya jam mali saja itu bisa mengurangi beban baik pemerintah maupun Pertamina. Baik, ya Pak Mamit. Kembali saya ingin mendapatkan gambaran sebetulnya salah satu alasan utama mengapa kemudian sebaiknya premium ini dihapuskan lah di tahun 2021, karena memang secara tingkat emisinya ini cukup tinggi. Seberapa besar tingkat emisinya premium jika dibandingkan dengan Pertalite? Ini untuk menguatkan justifikasi ataupun mungkin alasan mengapa kemudian kita harus mendukung penghapusan BBM premium tahun 2021. Ya, saya kira cukup banyak ya. Kalau kita bicara mengenai emisi yang harus dikeluarkan oleh premium, itu cukup besar berdasarkan salah satu yang saya dapat adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UI. Itu jadi memang sangat besar sekali ya, salah satu bentuknya adalah mengenai nilai baku, yaitu sampai 1 gram per kilometer keracunan gas monoksida, terus juga ada nitrogen dioksidanya juga cukup besar, yaitu 0,08 gram, dan juga ada hidrokarbonnya juga cukup besar gitu kan ya. Jadi secara penelitian memang ini kan berdasarkan penelitian dilakukan oleh teman-teman Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, itu memang mempunyai dampak yang cukup besar lah ya terhadap kesehatan kita juga. Oleh karena itu memang ini sudah sangat, saya katakan sudah sangat mendesak lah ya, terutama untuk jam mali ya, karena kan kita tahu bahwa konsumsi premium ini sangat besar di jam mali gitu kan ya. Jadi diharapkan dengan program ini ke depan, program Langit Biru ini bisa berjalan dengan sukses, paling tidak kualitas udara kita juga bisa lebih baik, ya kan, kesehatan juga bisa lebih baik, gitu kan ya. Karena ini memang sangat tergantung dengan bahan bakar tersebut. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, Mas, bahwa dengan menggunakan bahan bakar dengan yang ton lebih tinggi ini, secara otomatis pembakaran mesin ini menjadi lebih sempurna, ya kan, emisi gas buang menjadi lebih rendah, jarak tempuh juga bisa menjadi lebih jauh, dan tadi perawatan untuk mesin menjadi lebih jarang dilakukan, sehingga ada penghematan ataupun ada benefit-benefit yang bisa diterima oleh konsumen nanti ke depannya. Jadi di samping dari sisi lingkungan, kita juga
dari sisi pribadi ataupun personal pengguna ini memang mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Baik. Jadi saya kira ini program yang memang harus kita dukung. Dan satu lagi saya juga menyampaikan bahwa kita terikat dalam satu agreement di dalam COP21, Paris Agreement, bahwa memang itu kita punya komitmen untuk mengurangi emisi gas buang kita. Jadi ada dua hal yang memang harus menjadi perhatian tadi, dari sisi lingkungan juga, tapi dari sisi penggunaan juga, terus dari sisi mesin juga kita menjadi lebih baik. Gitu. Baik, ada value environmental friendly practices di balik dihapuskannya ataupun dihilangkannya BBM premium lah di tahun 2021. Ya, Pak Mamit, mengenai insentif substitusi yang diharapkan oleh teman-teman di industri transportasi umum, kalaupun memang nanti premium dihilangkan, ada harga khusus yang akan diberikan untuk mereka, itu yang pertama. Kemudian yang lain adalah insentif-insentif dalam hal misalnya sifatnya perpajakan ataupun mungkin ya seperti biaya kir misalnya. Kalau bisa itu kemudian dihilangkan. Ini insentif-insentifnya cukup reasonable nggak menurut Anda? Jika ya mungkin secara bertahap premium ini dihilangkan di tahun 2021. Saya kira ini satu permintaan yang sangat reasonable sekali, bahwa dari teman-teman pertama pengusaha ataupun para organda, saya kira satu hal yang memang perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depannya. Karena tadi ini akan terkait dengan masalah daya beli masyarakat juga nanti, ya kan, terkait dengan ongkos transportasi, mana ini akan mempengaruhi sektor ekonomi kita, dan ini memang perlu diperhatikan dan harus diperhatikan, karena menurut saya angkutan umum adalah salah satu penggerak roda perekonomian kita. Jangan sampai nanti justru akan memberatkan masyarakat juga ketika harga naik, harga tarif angkutan umum naik, terus juga ongkos-ongkos transportasi pengiriman bahan pokok juga mengalami kenaikan. Jadi akhirnya membebani masyarakat. Jadi ini perlu ada pemikiran tersendiri. Dan saya kira dengan banyaknya dana kompensasi yang diberikan oleh kepada Pertamina, ke depan mungkin ini akan walaupun kita akan memberikan subsidi misalnya untuk bahan bakar yang dengan ton lebih tinggi, saya kira mungkin akan lebih sedikit lah ya dengan dana kompensasi yang diberikan yang sudah berjalan saat ini. Jadi nanti kita coba hitung kembali mengenai jika memang ini diberikan subsidi, berapa yang pasnya. Seperti solar kan sekarang sudah dikatakan fix ya, Rp1.000 per liter untuk solar, biosolar ya. Baik. Apakah nanti misalnya Pertalite akan diberikan subsidi Rp1.000 per liter, atau mungkin justru bahkan kita langsung meloncat ke Pertamax ya kan. Karena kalau bicara aturan KHK kan Pertalite ini bisa dikatakan belum di atas, karena di aturan KHK kan minimal RON 91 ya. Baik. Nah ini yang masih perlu didiskusikan kembali oleh pemerintah dan Pertamina. Ya, Pak Mamit sebetulnya masih ingin berbincang tapi waktunya terbatas. Terima kasih. Oh, satu lagi boleh kami. Ya. Ya, satu lagi mungkin ini ya singkat saja. Ini akan berjalan tetapi pemerintah harus merubah peraturan yang sudah ada karena sesuai dengan berdasarkan Permen Kepmen SDM 1851 ini, wilayah Jamali sampai sekarang masih melakukan wilayah penugasan yang khusus yang diberikan kepada Pertamina. Baik. Jika ini belum dirubah, saya kira tidak akan bisa berjalan. Itu yang paling penting juga yang harus juga dilakukan. Iya. Baik, terima kasih atas informasi, analisa, dan juga pencerahannya Pak Mamit pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Baik, ya pemirsa sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda di IDXL, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Dan di masa pandemi ini jangan lupa untuk kemudian mengingat pesan ibu, tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan juga cuci tangan Anda di sabun dengan menggunakan air mengalir. Saya Wiki Adrian, terima kasih. Sampai jumpa.